Assalamualaikum. Sebenarnya aku meraikan tempat tinggal yang baru. Hari ini aku nak tunjukkan bagaimana aku nak set up mini workstation. Seperti biasa, aku rekod menggunakan DJI Osmo Pocket 2. Okey, untuk tripod, aku ambil daripada Insta360 dan untuk dia punya tapak tripod, aku DIY daripada tripod yang aku beli dekat pasar untuk lebih kukuh dan stable. Okey, apa yang bestnya? DJI Pocket 2 ni, yang pertama dia punya kualiti video yang kita ambil tu memang sangat-sangat sharp. Yang kedua, dia ada gimbal built-in yang mana kita tak perlu nak adjust dia punya angle, kita boleh control saja menggunakan handphone. Dan yang ketiga, apa yang best lagi tentang Pocket 2 berbanding dengan kamera-kamera yang setaraf dengannya, dia punya lens, dia boleh fokus pada satu-satu objek. Untuk kerja seterusnya, aku nak pasang board, yang mana board ni untuk digantung dekat dinding. Sebenarnya aku dah tebuk dah dia punya dinding tu, cumanya tinggal nak masukkan skru saja. Untuk tebuk dinding ni, kita tak perlu lubang yang dalam sangat. Janji barang yang kita nak gantung tu ringan, lepas tu dia punya tempat untuk pegang skru tu kuat. Okay, jadi dah siap pasang, kita just letaklah aksesori yang kita beli dekat IKEA. Semua aksesori yang aku pasang daripada IKEA. Apa yang bestnya, kita boleh ikut kita punya citarasa nak gantung belah mana, sebab dia ada lubang-lubang yang mana kita boleh adjust, kita boleh pindah kita punya hook dia. Untuk bekas yang kecil ni boleh juga dijadikan sebagai tempat gantung earphone. Meja pun dah ada, kerusi workstation pun mesti kena ada juga. Untuk kerja-kerja editing, sebenarnya aku banyak menggunakan handphone. Janji kita punya handphone tu, dia punya RAM dia tu lebih kurang 6GB ke atas. Barulah dia punya kerja tu smooth. Okey, untuk laptop ni tak kisahlah brand apa, janji dia punya RAM dia kalau boleh aku suggest lah 16GB ke atas. Untuk laptop yang aku guna sekarang just 8GB saja, tapi bolehlah untuk kita buat editing-editing yang tak berat sangat. Ada yang tanya kenapa nak guna laptop kalau boleh edit menggunakan handphone. Okey, ini just pandangan aku. Okey, biasanya handphone ni kita banyak gunalah. Kita selalu guna. Jadi kalau kita nak buat kerja-kerja editing, dia akan mengganggu proses kita buat perkara biasa, nak check WhatsApp apa semualah. Jadi dia agak mengganggu sikit lah bila kita nak buat kerja-kerja editing. Jadi bila kita ada laptop ni, kita boleh fokus. Lepas tu bila ada WhatsApp ke apa semua, kita nak check media sosial ke apa, kita boleh layan sikit-sikit lah. Kita boleh tengok macam biasa. Kalau kita edit guna phone ni macam tu lah, dia akan mengganggu. Selagi tak siap kerja tu, kita nak kena settlekan dululah. Untuk meja dan kerusi, aku beli dekat Shopee. Apa yang best yang kerusi ni, dia ada dua function yang best lah. Okay, yang pertama, kita boleh jatuhkan posisi badan kita ke belakang. Itu dia punya maksimum lah. Jadi kita nak rehat ke apa, kita boleh guna mode ni. Okay, yang kedua, kerusi ni dia ada leg rest yang mana kita boleh rehatkan kita punya kaki. Jadi kita boleh tarik dia punya bawah tu, dia punya leg rest. Kita boleh letak kita punya kaki secara santai. Jadi kita boleh relax. Kemungkinan kita boleh tertidur dekat atas kerusi ni sebab memang selesa sangat. Jadi itulah seberapa ringkasnya kita punya setup mini workstation, yang mana aku beli semua barang-barang ni daripada Shopee dan ada yang beli dekat kedai. Jadi kita just buat yang simple-simple je. Untuk lampu ni sebenarnya kita tak perlu pasang pun.
ini just nak apa ni, menarik perhatian di media sosial. Macam biasalah, berlakon tu kena banyak sikit lah. Jadi apa yang bestnya bila kita ada workstation yang simple dan selesa ni, kita rasa positif nak buat apa-apa kerja. Jadi kita ada tempat khas untuk kita buat kerja. Jadi memang sangat-sangat memberikan semangat untuk kita melakukan aktiviti kita. Sebenarnya untuk nak set up mini workstation ni, kita tak perlu berbelanja besar lah. Untuk permulaannya, kita just gunakan apa yang ada dekat dalam rumah kita. Lepas tu, kalau ada duit lebih sikit, barulah kita boleh upgrade sikit-sikit lah, mengikut kesesuaian dan apa yang kita perlu untuk tambah. Kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa like, subscribe.